Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ya kuduna kang podo larut atau podo terlibat podo seluruh sokong aja. Haut mana nih seluruh utawi terlibat utawi cara tani gitu berusaha analisis tapi ya pokoknya malah mikir ini haut. Fi ayatina ing dalam piro-piro ayat-ayat kita ayat Qurani begitu haut ing Quran. Bil istihza'i lawannya. Fa'arid anhum mongko mingo siro fa'arid mongko berpalingo siro mingo siro anhum sangking subhanallah alladina kudu nabi ayat wala tujali simlan ojo ngulu baturi lubur siro gubeng alladina kudu nabi ayat hatta ya kudu fi hadithin huyum hatta ya kudu sehingga seluruh utawa diskusi sopo ngakeh hatta kudusi go diskusi sapa ngake si hadisin ing dalam pembicaraan wairihi kang saliyane Quran wairihi kang saliyane Quran wa imma yin siyana ka setan wa imma yin siyana kalan ono kalane ngelalekno fihi ku tetep ing dalam dawuh imma idhomu nuni in utawi ngidhomno nuni in asar tiyati kang besar tiya fima ing dalam katama al-majidati kang dentambang Yunsian naka seton bisukunin non kelawan sukunin non wat takfif lan takfif jadi diwajah yun biasa wafat siha lan fatsai non jadi diwajah yunak wat takfif lan takfif maksudnya takfif sin jadi nak nune di fatsah sini nama di takfif berarti matanya wa imma yunas siyan naka seton jadi nak nune di demah nak yae di demah nune sukun nah nune fathah sini napa sukun berarti wa imma yunas yan nak napa setan lan ana kalane melengah kang utawa ngelalekno ka sira sapa setan setan faqa atta mongko lungguh sira ma'dum semertane subhanallah lan ana kalane ngelalekno ka sira sapa setan setan faqa atta kula wau badhe dugi ning setengah delapan mun kula mun berusaha menang tengah bareng nganti pas HP ngaji. Nah. HP ngaji tenang setan ben dadi grogi. Sing setan dibeli ra wong iya. Sopo setan setan, pako akta monggo setan, setan setan. Fako akta mongko lugu siro ma'agum sertane alladina kuduna si ayatina Fala takut mongko jo lugu siro Ba'atil zikro sawu seiling ing pengiran Eh tajak kudi seiling ing pengiran Utawa peringatannya Allah Ma'al kaumi sertane kaum az-zalimin akan zalim kabe Sehing dalam dawuh ma'al kaumi zalimin waktu zahir utawi Ngeletakna isim zahir mau di al-musmar ing panggunani isim zahir Mani rumahnya kula terang adanya pokoknya dalam ngaji Quran, pokoknya kalau nyuwun jangan ada yang bicara, orang ngantuk dosa. Masih ngantuk, orang tak ngaji, jadi jelas satu. Nah, ngantuk, orang oleh sholat, ngantuk berapa? So. Ini kalau terang tadi menyangkut Quran. Kalau nanti ngantuk, sawangannya ngaji, nggak nyongkok ketemu Jibril. Wong lesu, kan tirakat Fatamullah Dino lesu, Fatamorgana dari Roh Jibril. Nggak santri, ngantuk dari roh ruhi topo yang mana raka luka ini kalau cerita Quran wajah kaji nabi ini ku kaji nabi itu mulai kecil sampai umur 40 tahun mengalami berbagai peristiwa singkatnya ngatain corak karya 12 tahun diajak Abu Thalib dagang teng Sam Sam corak tani Palestina bumi yang di situ para nabi ada karena Palestina itu bumi yang para nabi itu ada para ruban, para pendeta, para tokoh-tokoh agama Yahudi Nasrani itu tahu kriteria orang yang calon apa? Nabi
Alhasil ketika belum sampai Syam, Abu Thalib ketemu Rahibu Buhairah, calon ponakan ning calon nabi. Ora usah terusno, kok dipateni wong ya. Bon balik. Tahun kedua gini kota kan ketika kanjeng Nabi umur 20 tahun kan sama. Walhasil dengan berbagai berita, dengan berbagai informasi, ahli Mekah itu sangat yakin nak Muhammad itu gak wong biasa. Nggih, sampai ketika wonten sengketa utawi konflik paling ekstrim nggih iku siapa yang paling layak ngletakno Hajar Aswad sing dianggap paling suci, mereka percaya kanjeng Nabi sinten Muhammad itu goblok nubuwah. Tapi ketika Nabi untuk wahyu umur 40 tahun dengan ya, dengan misi anti berhala, anti kemusyrikan, terus inqolada hubbuhum buhdan, mereka yang senang mendadak jadi apa? Gede bon. Nah, itu cerita lah. Di antara yang dibawa Nabi, Nabi ini itu cerita nak untuk wahyu sing jenenge Qur'an. Quran lahir itu ya pertama ya komentarnya macam-macam. Asing ahli sastra ya lau nasa'u lakulna mislan apa hadain hadai ila asatirun mas kowe bawa Quran terus merasa hibat hibat ya apa itu lah ya sastra biasa lau nasa'u lakulna mislan apa dalam bawa kita-kita itu tarik lagi bisa nanti mau ngarang in hadai ila asatirun itu lah cerita-cerita wong kuno. Ini nak cara kowe Nabi Ibrahim, Nabi Musa lan luhur. Nabi nak cara sing gedhe niku wong kuno. Dadi wong perdatine beda. Nah, iku lho kiai sepuh karismatik. Tapi nak sing gedhe niku kiai angkatan kuno, mesti konotasine terbelakang ora ana informasi terkini. Dadi wong omongane kok cangkeme wis ketara. Istilahe kok in hadza il asatirun. Ancur keman film darani kiai kuno. Lah padha salah kubah gak darani kuno iku sing perkara. Kita ini mempertahankan salah mah, tapi mertaran ku kuno. Lah padha wong nyebut kuno iku kita wis konotasine napa? Negatif, mergo mesti terbelakang ora roh sing terkini. Walhasil mereka reaksinya itu negatif, mulai sing muni launa sa'u lakulna mislan apa? Sing tenggeri surat Furqan diterangno in hadza illa asatirul awalina kata bahasa ya tumla alai bukrotau pasti Quran itu karangane Muhammad nismatum. Lah orang-orang kafir itu selalu mendiskusikan Quran Muhammad tuh Quran cara kowe piye jare wong kafir sebagian oh paling Muhammad itu mirip-mirip tukang sihir tapi itu mantra sihir jenenge. Mereka mengatakan sahir. Ono sing ora Muhammad ora duwe turunan tukang sihir, ora nak tukang klenik sihir. Tapi iku penyair dene. Dadi dianggep nyanyi koyo ungu ngono. Eh padha mulai dicek dulu komentar wong tapi ora sing diarani sahir, ono sing diarani syair. Paham ya? Lha iku diskusi sing tujuane melecehkan gak mencari kebenaran cara bahasa Arab ya kuduna bi ayat. Dinamane kula maknani sing kluruh, sing apa mau maknani diskusi. Ora diskusi sing ape sing mencari kebenaran. Sing melibatkan diri bakat tapi ora dewe kowe. Kaya kowe bakat iki cara kowe fenomena iki kok saiki dhewe seneng politik seneng duwe kok saya penyek to maksude bakatane kuwi. Orang tu boleh jawaban solusi asal usulin. Apa nak cara orang berbeza jawa? Nak cara dia ikut jawa mana ni? Seluruh. Tapi maksudnya macam ni. Mereka mendiskusikan Quran itu yang terkait Muhammad itu apa? Apa itu posisi ni? Mantra guru sihir? Apa Muhammad dia penyanyi syair koyo penyanyi dia? Nah, dalam kondisi umat Islam yang lemah. Karena belum kuat, pelecehan-pelecehan itu ngendikane Allah. Aja rungokno wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina sitope fa'arif. Ketika mereka mencari jawaban ku sihir apa sa'id fa'arif napa? Lah iki nunjukno nek ilmu budaya itu bener. Tapi terusane Quran fa'arif anhu hatta yakhudu fi haditsin. Sehingga wong kafir sing ning sekelilinge mung gak bakat Quran meneh, tapi bakat perkara liya. Lan iki ape nek ana gendho utawa wong kafir wong dolim kok ora bakas akidah.
selerane cek delok konser cek ringan, delok gagasane joget itu niku cek ringan. Mergo nek gagasane akidah malah ekstrem. Ya ben arep percaya kok jajal maca buku-buku filsafat. Utawa baca buku-buku sosiologi keagamaan. Kamu akan tertarik atau terjerumus atau menjadi ragu terhadap agama karena di situ agama akan didefinisikan macam-macam. Agama itu satu korelasi batin kepada alam gaib. Dorong ini kan ngomong ateis atau kata orang apa saja, jadi cara mendefinisikan agama itu mau ikatan batin manusia singgulai alam gaib. Jadi mistis lo, terus Nabi Jahil sesuatu singkatnya. Nah, cara definisinya kalmak lainnya agama itu candi masyarakat. Karena masyarakat gak punya nyali menyelesaikan masalah, terus dia ini boleh candi. Jadi aku mercayani barang-barang yang gak real. Jadi aku jadi alam gaib. So, akhirnya Leninisme, Marxisme, anti apa? Agama, anti Tuhan aja. Wah, macam-macam. Lah ketika diskusi itu pada level intelektual atau pada level filsafat itu mulai sunai pengiran wali dicek sahabat sampai santri ku yo ora iso. Santri ku isane kok iso oleh pokoke. Debat kan gak mungkin. Lah nek debat ra mungkin kan mirip. Fa'arid napa? Hatta yakudu fi hadisil wairi mendingan wong-wong gendho-gendho wong abangan mbatas liyane Quran. Senajan to liyane iso wae mbatas jogetane indul mbok mbatas hal-hal yang kabul lah. Wong sedurunge ya jorok, ini kan orang-orang kafir, orang-orang jorok. Lah maksudnya jadi wong dolim, wong kafir sing ngawur-ngawur iku atuk bakat liyane akidah. Artine Quran ini bukti nak teori. Teori napa jenenge toleransi itu bener. Asal yang disinggung kita dengan mereka ada urusan akidah, iku oleh jagungan mergo fa'arid anhum iku intihae hatta yaqulu fi hadithin. Oh iya, jadi aku boleh kumpul orang kafir asal bakasan di walau urusan akidah orang bakat ber mereka nak wahyu dibakat klaimnya orang bisa macam-macam jadi aku mau lawan asa ulah kutnam islam jadi orang kafir lawan asa irap masa bakunan apa? Iya nak Muhammad manusia terima anaknya abduwa untuk wahyu lah kita-kita singkatannya lu dua lu untuk wah, jadi wong-wong sing katane luwih dhuwur pikirane ngono. Nah Muhammad ya manusa iso entuk dadi nabi, lah bedane apa? Pikirane musadek aku ya manusa iso dadi. Sebab itu masalah akibat semenjak dulu kalau didiskusikan atau sudah dikarang dibukukan, itu sesuatu yang maru kacau. Quran dhewe ku ora kon jawab tapi fa'arif napa? Mergo wis sensitif. Mereka sifatnya klan. Ini rumah Allah tenang, sifatnya pun klan. Itu masalah apa wae? Cik agama Islam, cik Kristen, cik Yahudi, cik Nasrani. Sampai mau coba buku ini Armstrong tentang sejarah Tuhan, nopo sejarah tiga iman. Ini ku kabeh agama ceritanya ya klaim-klaim mau tenang. Ada orang jadi ketemu Yesus, ada orang ketemu Nur Muhammad, ini kita ketemu Musa sesuai agama. Versi ini wae. Korek kok ini mau tiap hari mitosnya ketemu ini hakada yang tau rekor ini jadi di sini suarga timbang tau rekor lah sesuatu yang sifatnya klaim itu kudu gue hindari Farid Anjum, kamu gak usah ikut-ikut diskusi itu karena kamu takut loh, terus berarti kita rauleh melok begitu gitu, mulai nih dari sengarang hikam, dari Yesya uang rata umum kasafa, itu rawan suhu khotimah entah, itu yang orang tahu jadi wali, itu rawan suhu khotimah. Mergo agama itu mau kita klaim kok kita orang tahu muka apa senang roh alam gaib rapisan berkoro diwirikan ketemu jin itu terus repot kan roh alam gaib itu adalah jin itu pentingnya orang itu pas sampai muka sama karena apa? Saat agama didiskusikan secara rasional atau nganggu basis filsafat atau nganggu basis sosiologi dan sebagainya itu rawan jadi perkara. Delok kok maca karangane buku-buku karangane pakar-pakar saiki. Suarane sapa wae lah. Sik wong IAIN, CU, Al-Azhar, opo wae karangane pakar-pakar. Analisis agama ora sesuatu yang tidak pernah kita lihat di Quran apa? Mulai zaman top-tope sapa ora perlu tak sebutno jenenge. Kulo ajane ora tapi ora perlu saiki nang kanca kulo. Niku cerita
Al-Quran itu kondisional karena diturunkan di Mekah ya pakai bahasa Mekah. Nanti kan Nabi Muhammad orang Jawa yang di bahasa Nuko. Semacam-macam. Ono-nya sing artekno wong Arab itu kota suci, tapi wong itu jati orang Jawa. Nanti saya kira bangsa terbaik itu Jawa. Jadi tak kok masa akal lama tak izin Arab untuk menjadi Islam butuh Nabi. Wong Jawa cukup mungkin. Berarti tingkat kebentuan kan tinggi Arab. Mergo cara obat butuh tes pelengani butuh nah. Kita soal Islam untuk kau mungkin. Berarti penyakitnya akut di. Ya akut wong Arab toh. Nanti butuh nah. Nanti kita mau cukup mungkin. Bantah piye masuk arah. Itu nagomo nak dibakas ora karu karu. Mulane hatta yahudu fi hadithin. Ya kuatire Quran wa imma yunsiyana ka setan. Iso wae pas diskusi kowe delalah tertarik. Kowe perlu kene wis setengah mikir. Terus kalau ora diskusi filsafat kok cocok lewat. Pas ada iki wis pas nabrak akidah. Lah pas ngrasa cocok ambek teori filsafat dalam masalah-masalah yang nabrak ya kira-kira saja lah mungkin sekolah no fakultas universitas yang fakultasnya filsafat wah tepat debat di rumah itu gak sitok filsafat sitok pokoknya rame ya saja lah wih wih gak santri gitu kok abis ngaji ini gini yang saya ini mani wali seneng jara wali songo wih gak abis ini gini jajal sekolah no sakulan ketemu uli, terus sekolah no sakulan ketemu kakan, sekolah no sakulan. Terus tingkat emosimu terus lagi emosi, tetap sebagian no iya. Misalnya lagi ini pertanyaan semurahan ya urusan saya yang gampang. Pengiran rasi, jadi menganang di suarga no tiga jari. Dan saya ini rondo atau perawan rumah rasi, masuk gak no pemuasa ya, kok gak adil si menganang tok pas itu, gak entuk. Buat jawab itu dulu rata dari ini. Buat jawab orang itu, selangkan ini rasil benar. Kok enak, yang lanang itu aja, yang itu orang itu, blas. Lagi pertanyaan bingung, itu bingung jawab. Orang satu aja. Pertanyaan yang mesum lah, itu bingung. Gak ada itu ada karangan, yang dikarang, yang saya sebut itu jenengnya, menakar keabadian surga dan neraka. Sing bukan Allah tak nak suatu roh abadi podo be Allah. Gak kita makan misalnya sing kerumun dengan pengagum Allah. Kok Allah di sana ini? Jadi yo, ya kan keberatan loh kita Allah kesayangan kan kita lah keberatan kan. Kita sebagai mukmin pengagum Allah lah kan ya keberatan Allah kesayi. Tapi kalau orang percaya suatu abadi, suatu dari kondisinya, mana untuk berbeda dengan dunia. Jadi dipikir, video pengiran marah terus dipikir ya betulnya jadulan yang kulau sebagai-sebagai biar mata debat lah tempat, agar mata, agar jelas seperti itu waktu itu ya wah ini kulau seneng orang kayak rumah tau seneng marung, matun, tukaran biar mertua, rukin dan jadinya itu ringan timbang batas Quran, batas hati. Nah, itu cek lumayan mergoyak kudu di hadisin. Itu sangat-sangat ringan, paham ya? Ya itu karan perkara PKB, PKN, itu cek sangat-sangat ringan. Timbang diskusi lagi. Wah tidak, dia paling kamu sudah langit itu nak ditakok, ya tidak, ini urusan mesum lah, itu bingung. Itu mau misalnya, bah, jari nak wong lanang, mesti suarga untuk ida. Dan awam itu untuk apa? Untuk apa cumnya? Itu aja bingung, itu lagi mau urusan dolanan, itu gak urusan apa? Urusan dolanan, itu. Gue aku jawab itu dari orang lo dari ini. Orang lo jawab, salahnya ya radil kan? Mulane bener Quran sarane wis nek menyangkut diskusi Quran, informasi Quran kok didiskusikan niku kon takarif. Lha tenan dene aku mau teko tengah wolu nopo jam 7. Kulo tak niati ning kamar Gusti, kulo niku nek ana Quran jam 7. Kulo niku mau ora entuk amanate, mau ora diterjen kalen dene aku mulang mau grup iki ora mulang. Dina ana wong badhe maca Quran mau ora roh. Oh, kuati ora roh.
tak antuk tapi rata ngekei. Orang butuh istighfar kayak ini. Grut. Rika kata Quran kayak kau teniku. Memang informasi Quran wis dicap bek pangeran. Wis di nopo. Mpun diputus nopo bek pangeran. Pangeran itu mau ngendikan bolak balik tengene Quran. Walaizi dan nakasi romin humma unzila ilai kami robbika tuhyanau. Jadi pentingnya santri. Santri kudu sering maca Quran. Ya kudu sering maca Quran. Quran itu ngilani apa yang saya turunkan ke kamu Muhammad. Bagi mereka yang logikanya atau otaknya atau hatinya sudah ada iman, iku Quran rana nurah wahidan. Malah walaizi dan nakasi romin humma unzila ilai kami tuhyanau. Waktu setiap informasi Quran malah banyak nongol engkau. Misalnya bagi mereka yang percaya ajaran feminisme, satu saham yang membela kaum perempuan. Kalau laki boleh poligami, kenapa perempuan tidak? Lah alasannya karena lelaki yang mampu. Ya. Sekarang banyak lelaki yang lemah, perempuan yang kaya. Mengutak usaha percaya tetap protes. Kau contoh buat itu protes. Nah, contohnya kita sing ngentut bapaknya diudahnya kali ini, dia tak parah lagi, jadi pertanyaan cek sing Natal, cek sing Mesum, muka aja bingung bingung no. Berkumpul beli, tanpa aneh lho no. Beli batal bapaknya yang diudahnya kaya ya bingung benar orang lanang oleh poligam, bilang, wajah ada tau buat jawab, iya pokok, gini, mau ntar karena kamu tetap rais lepas dikilami pangeran wala azizana katira minhum ma'un zila ilaika mirrabdika tuhyanaw buat maknanya semua wala azizana lame lam tauqid corona aku lame lam tauqid nune ya nun wala azizana lam banget banget bakal nambahi dan sangat-sangat akan menambah apa ma'a perkara unzila kang jadi turun apa ma'a mirrabdika akan sangat-sangat menambah apa yang saya turunkan ke kamu Muhammad. Dadek no wong liya sing wis kadung ra percaya subhanau. Menawa cukup mantu niate no wong sing sedurunge wis ora percaya. Kita dikira yo ngono wong sing ra pati seneng aja mbok yakinno ben seneng. Dene ambil saja hikmahnya. Aku lah bila balik nyatakan ini romantik. Kue rahit mayung rasen, berkuat hati rasen nengku. Kue orang arah utang kue. Lala sing seneng malah sering ngelengar. Aduh rahit mayung ngono lah uwe kone. Iya lah, mau si seneng ngelengar lah. Aku lah jadi kiai. Gara-gara Mustafa seneng isu isu semua ngelengar lah. Dia gak metu iba. Gara-gara nah, nah, seneng kan malah gak ngelengar lah. Ya, tapi nak seneng kan bantu, bantu opo rugen banget. Jadi aku mesti nambah pangeran walai azizana katira min rumma unzila ilaika min rabbika tuhyana akan selalu direaksi secara negatif. Ini rumah ada tenang. Lihat saya ini para ulama, para kiai Indonesia itu do grogi, do emosi, do gemes. Nah ada orang lawan Quran, orang iman baik Quran. Iku yo salah iki. Al-Qur'an dhewe muni ngono. Sakjane nek ana wong reaksi Qur'an cara negatif, reaksi iman cara negatif, kowe malah muni sedekah wahul. Malah enak kok kowe ra gelo. Kowe ben ora marep. Dadi sakrungu nek teori Qur'an wis mbok gak apa, gak apa, gak relevan, mbok gak apa entek oleh teori kowe muni sedekah wahul. Mari sudah kau bungkus cuma antok lu, mari larawan ni. Kali-kali sudah kau diwajah pas rok buktinya kebenaran itu kan orang mau nutup cuma antok. Sudah kau bawa lagi mesti durani. Terus antok lagi kemalahan. Orang payah. Kalau biasa ngerintingnya, sebenarnya benda toba. Dan biasanya cuma ane buat, tapi entah antok itu nak. Dan antuk ya lebih sering aja ibenah. Lu luar biasa ngomong aja ke murid-murid di Kiarwan. Kiarwan itu ngaram nomu sabako. Itu dianggap termasuk ya taruh di ayat di sama nang. Pengatur Kiarwan sabako. Karena cuma semisal sabako ujung-ujungnya untuk duit cuma nih untuk duit. Kemana nih rotor-rotor? Bagus. Nah ikut orang bilang. Terus tak tahu ibenah. Kira sebab ibenah.
sing musabab kok Mbah Arwani nyebut sorikan nanti mana lah nyebut sorikan apa dah aku itu deres itu nak setor itu isi wani balik lah dikira semaan kan semaan itu udah nabi itu ngelanyakan Al-Quran ke guru tak cukup tapi nak musabab orang guru ngelanyakan mungkin bajulah salam itu bisa nih Mbah Arwani bapak pula muridnya bajulah ini nak dihubungkan semaan itu niati deres deres untuk salam Percaya jadi angga, saya mutabak kalau diharap lo, saya maham ke orang yang wajar diharap lo yang mutabak lo dari dianggap ya saya sudah sehati sama nam lalu saya maham jadi mulang takdir ke orang plus kan, damai saya besar pula, harus kalau saya hormat rukin lo tanah berak-nabrak, munggu-munggu, kusipin arah kira disalami Tidak artinya itu betapa ya, agar Quran dibatasi mulai disik sensitif. Mulai urusan akidah sampai natijah sampai urusan yang kultural. Nah, ini semakin untuk itu dititah no pengiran. Kabar informasi Quran di mata ngomong kafir, kau orang yang orang seneng, mau walaih di jenak, kasih rominhum, ma'un sila ilaih, kami robika, tuhyanam. Ini mau secara intelektual, bisa-bisa disoal. Wargon rokon abadi kubi secara kuyunan bisa disoal dari sing batal bokongnya yang diwudoni rai nah, ini. Secara seks bisa disoal nak wong lanang untuk bidadari nak wong wedok untuk orang obat nah kan nabi sebagai nabi yo wahyu apa ora masuk akal disampaikan no. Wong nabi termasuk cerita ning neraka iku ono sadara tujuh kumpet jagung wite urak di puangan wong iki kelolo Muhammad tambah hari tambah bento jarene neraka panase 70 panase lho lha kok ana wite lha wite kok tambah sira tambah bento jadi kan oh tambah sira lha nek ora malah tambah Muhammad tambah sira tambah tableng tambah edan mulane nek ana muni sakir sakir kadang muni mas majnun termasuk mergo ana informasi sajarotus akhirnya ada ayat turun wama ja'al naru yallati aroina ka'illa fitnatal lindas wassa jorotal mal'u natanoko fil Qur'an informasi tentang mi'rad yomarai fitnah ergo Muhammad manusia kok munggah doa informasi tentang sahabat jatkum yomarai fitnah itu juga lumayan kafir zaman ini nanti yang disoal mungkin jatkum ini kafir saya ini, filosof-filosof itu Suwargo ya bisa, orang-orang widodoro ya bisa Bokong yang batal lagi diwudori ya bisa Ngojah ngaji Qur'an ke makatan orang suga ya bisa Aldi dari Baroka, nyatanya jendela-jendela ya kiri Bisa Aldi misalnya Qur'an ini nasi dia sama bisa Lho kok, namanya kalau ngalain Qur'an menengah itu Mereka ngaji widodoro bingung Akhirnya widodoro bingung, akhirnya kalau baliknya pengiran Kalau nikmat tertinggi, udah bisa dewi kan masa mu seneng dan bertamun ni, seluntas luntur. Boleh ketemu tak ngaji ni, ni kuyor atau tatoa. Nah, soalan tu kejadian, jadi jelas. Jelas kontrai lah tu maksudnya. Mereka ngadepi umat tu bingung. Lepas bingung ni kan, penggemar itu kan dingin dingin ni. Kau yang rugen kue, senang ya ngono-ngono aye. Maksudnya orang nenani bela mati-mati. Sing kuwet mulai nyoal mati-mati, ya. Sing seneng dingin-dingin wa, nah, ngaji be angor, ngaji be ngantuk, deretan dari montok pitik goreng untuk ayam panggang, ini kan terus deretan terus. Sema ane urusan pitik, sing ngaji urusan kan, sing seneng dingin-dingin saja, sing keting mati-matian nyok. Nah, kita sudah dulu lama kan sih, melok sing diri, melok sing seneng dingin-dingin saja, melok sing keting kok edan, mau melok onti. Jadi balik ini pengiran tuh. Alih tawakal tuh buat beli unit. Lalu dari Quran nak kaku hati, ini dia ilmu tenang. Quran nak kaku hati, fa'in tawallah, fa'kul khasbiyam. Nak wong-wong ikhrab sangka Quran, nak wong-wong nganggep Quran itu ora penting, mas kue ora usah susah, fa'in tawallah, fa'kul khasbiyam. La ilaha illahu alaihi tawakal tuh wa rabbul arsil. Ya, akhirnya, nak wong-wong orang imani Quran, mas, ya kowe iman ambek aku iku sapa pangerane arah
mergo wong trabang ya dadi pangeran menungsom kejo kurang ajar. Mulane pangeran niku kena dititani Quran, nang terus Allah lagi budhe, ora muni robuna. Robuna. Memang kawon pangeran empat tapi ora gelem tak pangerane ya kowe tak pangerane arep. Lha tenan, lha arep kula. Usbune Quran iki sampeyan arep kula. Ngawu sungguhne. Wadah dititahnya, agar pengiraan kaku hati juga menusah, mau ngaku pengiraan yang menusah mulanya, fa'in tawallah, fa'atul hasbiyaw wala iya iya, rabul arti orang rabunat tapi rabul lu pengiraan lu naik metuan gue ngoten dulu ngoten gini jusongolat fa'init tak baru nak wawah metai dos sombong, gak gelem nyembah aku fa'ladina inda rabbida yusabdihu nalahu bilayli wa nahari wa lumlayat. Wes tak manusia tak dunia mana buat aku kabel lah. Aku di malaikat-malaikat permanen di penggalian yang mau datang. Mereka. Pengurang itu anda mau. Mulanya saya kudu yakin. Nak manusia tidak siapa juga. Kau rasa beti. Ambek cila ambek musa tu. Aliran sana rasa beti. Pengurang itu dua saya repan deh. Yo lah cerah gelem apa ni aku pengeran. Aku dua. Kalau permanen di penggalian yang mau datang. Mulanya aku mau ngajar ngajar urusan mau datang juga. Aku gak gelem. Oh wes. Kalau ulama, ini rasa aja aja. Perkara ini ragilem, awas. Pangeran jadi pangeran zaman orang-orang makhluk. Mengani cara mutasabuk diterang. No. Allah harus metuang. Aku ingat Allah sedurunge gawe makhluk. Mana dia makhluk? Donel-nel. No. Masa itu, mengani kalau warai teori ini. Menusa tak hebat-hebat itu tahu raun. Meskipun saya ini profesor, cek dokter, cek pakar, tahu raun. Artinya tahu apa penting. Zaman rawon dunia sudah baik-baik saja. Wis ya tetap tumbuh, banyu ya tetap mati. Barang saya kalau ngomong ahli bakar air, sawangannya banyu merah dipikir dia nasi pelek. Ahli bakar pertanian, sawangannya pertanian agak dipikir dia nasi pelek. Ahli ekonomi, sawangannya ekonomi dunia merah dipikir dia nasi pelek. Manusia itu wong-wong sing hebat itu tahu rawon. Zaman rawon dunia ya baik-baik. Jangan alasan ni. Zaman itu orang miskin kan apa? Apa saya ini kurang apa? Ya dah. Tapi zaman itu manusia kami saling bunuh. Saya ini gak kurang saling bunuh. Nengirah yang di dia saling. Oh tuan. Zaman bang wali itu terkenal. Apa orang orang sesat tu pikiran di? Pikiran. Saya ini orang wali. Ada yang sesat berdua. Susu gol wali yang sesat. Ada susu gol yang sesat. Benar pengiran. Gak ada kerajaan permanen. Ya itu baik malaikat. Semua mungkin sesat. Akhirnya cara pengiran wes saya ini tak baru. Faladi nak indarab juga. Isap dulu nalaru bila liwan. Betul tu sombong tak berat tu ni bahasa. Aku di malaikat permanen tu setiap saat mau cetak. Wahum lah sambung mereka tidak pernah bosan mau cetak. Bisa wirikan si doa semua lah malah. Malah nak wirikan sedikit. Gusti malaikat mendawiri dan. Lho, tapi kan iman sikiknya mandi deh. Artinya sikik dari papan atas deh. Nah itu, ya ini jenis-jenis ilmu papan atas deh. Wadun, anggap-anggap wadun tuh kan sidol-sidol ya. Sabar. Nanti nak mati, nah, sementara orang baru nak berhati sama nana boh. Kolilah. Apa? Sama nana kolilah, tak kolilah lesen. Jadi bang, iku nujuk nona Quran iku urut. Artinya urut tengok ten. Ketika Allah kecewa ambek manusia, itulah fa'in tawallo. Nak manusia wes domo nyembah aku. Aku itu pengiran, Rabbul Arsy, pengirane. Kau manusia kecewa. Dua orang aku pengiran, aku wis duwe wong permanen sing ngakoni aku pengen. Kowe ngono ben ben ora seneng aku. Aku wis duwe wong permanen sing seneng. Ya iku anak bojo loro iku. Ben, saiki kowe ngono, tak warai karo mantu madun kabeh. Ora ora seneng ben ora seneng aku di permanen sing seneng. Ya iku tak sek pondokne berat. Aku yang mau menurut mana? Ben berat seneng aku. Aku wes duit dat yang seneng aku abadi. Aku pangeran damai. Lu jauh pada pangeran marah-marah itu yang soleh nonton. Inna wali ya Allah. Alladzi nazzalal kitab. Wahuwa ya tawallas. Soleh. Mengani nabi itu nabi ngomong nonton. Umpama kowe iku muka safa.
Dungane Nabi Yusuf ketara nak wong sing ahli tajrid tenan. Antawali fid dunya wal akhir. Itu Nabi Yusuf saat puncak punya kerajaan. Beliau saat puncak karir jadi raja, jadi wong sukses ngendikan antawali fid dunya wal akhir. Tawafani muslima wa al-hikni bisolih. Karena saat kowe dadi raja ono sing drengkeni. Saat kowe sing dadi wong larat, wong do nyepelek. Kowe sugih ono sing drengki, kowe melarat ono sing nyepelek. Kowe dadi kei partai digedingi jare sugih, ora kei partai jare kiri. Kowe kerja jare kei kedul, ora kerja jare kei arep-arep salam kan. Iku bentomu sering kontrak mbek makhluk. Lha opo kowe kontak mbek makhluk? Lha opo kowe bayangno perasaan wong liya mbekku? Kowe lah umpama kaya Nabi Yusuf kaya wali-wali muni antawali di dunia urusane kula namung mbek jenengan Gusti. Mulane bener gak betul kok. Ya ana wahidun fil ardi kowe wa anta wahidun. Kula teng bumi dhewean Gusti dadi kawula jenengan teng langit dhewean dadi pangeran. Jadi kita hanya berdua. Damai, itu ora ana mertua, ora ana Bu. Ora ana apa-apa. Wani, gantian makam itu, naiklah wani. Jadi tak ngomong yang muda kafa itu maksud antawali itu sambung roh. Logika kenapa antawali wali. Nah, roh mak ngendani tak kandani itu. Ya, kemarin perkara ya. Iman kok ngendani di kandani. Iman itu sudah tumbuh. Iman kok ngendani di kandani. Payah. Nabi ini jenis maca Quran normal. Ini maca Quran paling normal. Ya artinya maca Quran yang benar-benar idza dzikra wa wajilat qulubuhum wa idza tulat alim ayatu zadatuhum iman. Coba ngaji iki malam tambah. Jebar tak terang nomor ke. Kan lumayan tambah sitok to kan. Sitok tambah meneng tambah tambah. Selama ini kita ngadepi jil, ngadepi kelompok-kelompok sing nyok Al-Qur'an kan grogi. Nyok yang melawan Quran dengan teori ilmu kan grogi. Tapi umpama kowe iman mek Quran malah muni sedekah wahul. Mergo wis dititahno wala ajidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tuhyana. Paham ya, dadi mulai sesuk nek ana berita-berita macam-macam muni piye sih? Sedekah wahul. Malah kita ngali kowe, malah kita keren. Daripada guys, kita ini resah bagi umat Islam karena banyak pihak-pihak mbah. Entah pihak, entah. Tapi ilmu, ilmu, ilmu tenanan. Nah, tapi sing jelas Quran wis nitan. Ije apik wong fasik wong zalim bakat liyane akidah. Bukti nek Quran mentoleransi hatta yahudu fi hadithin. Jadi cek lumayan mau nana wong kok amen bakatane film, bakatane sinetron cek lumayan. Gendut-gendut sing bakatane ngono cek lumayan timbang sing dibakat Quran. Mungkin ada yang dibatas Quran atau akhidat itu ke pojok. Dia dari pengeranan tukang membaca ini nak dungo. Itu tukang dungo tetap kiri. Repot, pernah, dia bosan. Tapi nak bakatan liane kan jeri kan. Itu terserah di Quran, wong rausah. Bakat Quran, bakat Allah, bek wong-wong yang wis ingkar malah marahi perko. Lah repot nak wong iku perkara ora masalah, pancen wis musuhe lah. Tapi sing repot kan wa imma yunsianakat setan. Jangan-jangan kue malah perkara bisa mergo terlena ambek pikiran iku. Paham ya? Sing repot lah kita malah-malah terlena ambek pikiran iku. Iku sing dikuatir pangeran ngono ditutup wa imma yunsianakat setan. Jangan-jangan ngomong wis gedhe Quran yudut Quran kue malah-malah ka kasut. Falatak udah jadi kelama al-qaumik. Mulane kena dadi wong Quran, dadi wong seneng pangeran, aja sering jagongan mbek wong dolim. Ya iku wong-wong sing ngutak-ngutak akidah ngutak-ngutak Quran. Mergo dolim ning kene ora ngono penari penyanyi pun. Mergo iku ijek oleh kejagungan yo maksud e ijek Yahudi di hati itu ijek lumayan dibanding ngutak-ngutak tapi akidah. Lha iki to lho mbok takokno cara ilmu apa wae kira iso jawab. Mungkin aku salah satu mondok yang sarang puluhan tahun. Nah iya ya Gus, ilmu sih dikarep nanti. Dari saat aku levelnya dur hakikat. Iya kan. Gak Gus, orang aku itu dur hakikat. Hakikat itu kacau. Lah kok itu?
cara hakikat Allah ya perso, ke kelabinan lah ya perso, orang kelabinan ya perso, nah ini Allah apa kelabinan? Mestinya lah perlu untuk sholat menutupi orang besar. Nah cara ilmu hakikat itu penting kan Allah. Ya nasi penting Allah, kelabinan penting terus. Mau tetap perso, ya kan? Malah di cara ini, wah kudu dua syariat. Maksudnya syariat sih, kita tetap yakin Allah perso, tapi tetap kabir. Tidak artinya itu iso di soal kabir. Dari Allah perso kabir, apa kabiran pak? Ibn Qadar kan jodoh. Mulanya itu, entah ini kata kudu di hadithin. Mereka dikhawatir rawa imma yun si anaka syaitan falatak ojbak dan zikroh ma'al komit. Itu menyangkut apa? Menyangkut nopo. Ya mulai saat ini dilatih, dilatih menyikapi berbagai hal yang menyimpang. Koyok konsep tekor, ojo konsep yang tak enak itu belum. Selama ini kita akan anut konsep itu wong gudak gudak rasul. Mesti tahu Quran jelas untuk menghadapi mereka. Fa'arif hatta yahudu fi hadithin. Mereka dikhawatir anak kumpul wa imma yun si anak. Mengani falatak utba dan fikram al-qawbid. Wakolah menutup soal muslimun awam islam ingkumna kulluna kullama khudulam natasi anak bisa film. Subhanallah. Potongannya Quran ibu khatam bu, ratib nasib be boleh guru nanti singkeran, singkeran ni be yo keren, gaul ni. Wabarakatuh dewa sebal muslimun abdi rotong Islam. Ingkum nalamun ngatek kita selama kudu setiap saat. Apa jene? Kulo maca Quran ora tau khatam, mulih begini. Kulo nu under poso mesti takok iki iki. Gus jenengan khataman napa? Mergo poso terkenal pondok salaf kan khataman, ora sekedar ngaji tapi napa? Tunggu senate ngaji khatam. Mulih dhisik. Masih nau sering khatam, sinau. Tapi nek akhir ora khatam. Mbok nak jalani khatam jam. Tapi mereka grogi, mereka grogi. Jadi setiap orang alim itu grogi. Grogi ambek khitabuwa, ambek amruwa, ambek kodoknya pengiran, itu mesti grogi. Itu grogi itu. Mungkin kita orang waras, kecuali ngera waras. Ini kan waras. Ini pernah terang. Kau roh kemungkaran, itu ya tetap untuk khitab mantra amin kemungkaran, selalu berhidup nabi. Ketika kita melihat mungkar tentu kena hitop, harus ingin merubah. Merubah itu bisa lewat undang-undang, lewat kekuasaan, lewat apa persuasif, lewat macam-macam. Di satu sisi, kita ini iman untuk kodok-kodok. Nak kabeh sing ning dunia wis dicano kersane napa. Mulane dari Imam Ghazali, tidak ada orang bingung kecuali orang-orang sing bener dinuri mirobi. Memang dia ini ditetir utekne ana nuri. Mergo agama umpama dasar utekne ora ana nuri, iku tetep bingung no. Akhirnya jadi mutazilah mutazilah. Wong maksiat kersane sapa? Tak kok ahli sunah, ya kersane Allah. Kabeh piye to? Ngersakno maksiat untuk disiksa-siksa dhewe dikarepno piye? Akhirnya mutazilah muni nak elek kersane setan, nak apik kersane Allah. Ahli sunah denenan, model ahli sunah rumantar rohin. Apik ae menak akeh dene dunya. Akel, berarti Allah kalah kalah dong. Mergo Allah ngersakno apik. Ora mati dadi akeh. Sing setan ngersakno lek dadi mutazilah keberatan. Aku nak Allah kalah ya keberatan. Iku mulai bisa jadi debat di masa misi mutazilah. Di masa misi ketika ditakoki kabeh kersane Allah, ya terus karepe piye? Ngersakno lek wis disiksa sisa, ya menengae. Akhirnya debat mesti menang-menang tuh. Iku ning gone warokan nang rene seputar Sungai Nil itu dicek wah, ada komunitas ulama mutazilah baik alis angker bunyi debat kan? Kayak gue baru mantau kan, kok dia ragu aja? Kok dia ragu aja, temannya gak tanggung-tanggung tinggi arah gue gak tau ber mereka takut aneh kok ya alis sinar gak tetap muridul khairi wasaril kobihi wali sayar dobil muha. Wong imane kita kawirihi wasarihi minallah. Ini mutazilah kan ono to sing beda-beda. Nek apik kersane Allah, nek elek kersane setan.
pengiran. Mergo kan janggal Allah ngertano elek kok disiksa-siksa dik. Sing dikarepno piye? Karep-karep dhewe kok disiksa-siksa. Dari ahli sunnah kabeh kersane Allah. Bareng amun nazila lu ape karepe sopan. Ngene lho kan Allah yang ngertano sing ape-ape. To nek elek karepe se kita. Nanti tak boleh. Elek ge ape akeh iki. Akeh elek. Berarti Allah ora pati sukses. Ya mutajwa itu keberatan ke Allah meratuk ya akhirnya itu benar ya tarik anjur mohon itu rasa mulai Imam Ghazali meskipun hadis itu menurut ahli hadis doa Imam Ghazali yang isya itu meriwayatkan hadis dan beliau yakin hadis itu sah. Imam Ghazali iza zikiru ashabi fa'am siku wa iza zikiru al-kodok fa'am siku sama yang dolar yang isya. Jadi ada beberapa hal yang nak dibatas ke melok. Ya. Ada beberapa hal yang nak dibatas ke rawa melok. Melok. Iku ida di kira ashabi faham. Siku. Nah, ada yang diskusi tentang sahabat suku ke melok. Salam diskusi. Ali Jamaliah itu bener di. Si Tok Yotoro si Ali bener Ali. Dari penggemar Muawiyah bener Muah. Apa itu sahabat macam binatang? Kau pergi ini kok jodoh-jodoh satu cara. Iku urusan istiadat, istiadat si orang jenis keterasan tetap tak salah. Mulai ibadah dikira asasi faham. Siku nak sahabat dibatas dia jemelok. Termasuk wajah itu kira kotor ya faham. Siku ketika ama kodok kotor didiskusikan, kau ya faham. Oh coba baca. Mereka berbaca tu bingung. No. Misalnya macam lah, dari mana rasa debat? Apa yang suka itu rawan? Gusti melarat pulau persaning jenengan. Nah kalau dia suka orang melawan persaning jenengan. Terus ulo luka ulo nopo. Kok wani dua karet sing boten kersane? Padahal zaman pulau ngaji diwarai guru kun murudun walatakun muri. Terus akhirnya bingung. Tapi kalau boten dungo nakane bersuka gitu melarat ulo loro. Lula kita awak le diskusi tentang pangeran le di. Lain sama tak perlu. Lain apa itu? Dia alat ilmu tasawuf, sing original kayak hikam kayak dia. Salam tu diskusi anak Allah berkait nawaam. Bukan pengen suka, berkait nawaam. Sebenarnya matur pengen suka. Lain saja tu diskusi dengan Allah ada kata nawaam. Allah pangeran segala langit bumi. Allah pangeran yang mulai disek yo pangeran. Allah itu akad lam yari tu alam alaman mulanya tadi ayat-ayat yang diskusikan Allah itu darani ayat paling hebat kaya ayat itu mereka diskusikan makhluk Allah la ilaha illa wal hayyul pengeran itu apa? Pengeran itu yang hebat hebat itu dia lah tak buru sinatu mereka Allah tak tahu ngantuk, tak tahu lalu masih sama lagi melalui pengeran yang di langit kita bingung, betul barat pengiran bingung untuk berkaitan sampai awam jadi itu kan dibacani dongol, lalu dongol kok rapi sembacani jadi Rahman, lalu orang musibah kita akhirnya di mereka berkaitan sampai makhluk jadi bakatan pengiran, bakatannya orang tak tahu apa itu sopo, apa itu somat, lam nyari dalam ya mulai ini jarang ini surat ikhlas, mereka uang ngimani surat ikhlas, mesti ikhlas. Mereka orang apa itu? Ini penjalu, penjalu. Paham? Nah, ilmu ku sudah kono tuh. Mulai ke tahun dan no. Jadi nak baca doa Allah. Iko coba kait no abe awak. Ya, aku mau bener satu kafir. Anak wahidin fil ardi, antara wahidin. Mereka berdua bingung nyikapi bakat agama. Mereka buat kait no abe awak. Jadi jari wong nak ambil hajat sholat istikharah, aku tak istikharah itu pilihanku salah. Nyatanya tertentu itu. Jari nak ambil hajat sholat hajat, aku ambil hajat tak sholat hajat tetap orang muta. Ya tapi jajar gue rakyat buat kepentingan. Gus kulo gajah hajat mun kulo sholat itu. Lah maksudnya buat sholat itu ya wajar tuh gus kulo menuso sujud di pengeranku kan ya wajar tuh normal tuh. Selesai tuh. Lalu tak kuat tegak di sebelah ini. Lalu apa jangka ini sujud? Di sebelah ini tidak di sebelah ini tidak ganggu. Normalnya sujud. Masuk pantasnya banyak sujud. Normalnya masuk sujud. Kalau urutan di sebelah ini tidak disembah.
Mana orang takut kalau kau itu semua mungkin cakemmu, pada masuk pada sujud. Lalu tak kuat tidak disebabkan orang lusaniku masuk pada mata saya sujud. Selesai tu. Tapi kuat matamu mana ikut dan kuat barang ikut. Lalu dia ada tuan ni modern. Dia menyangkut tasawuf tu papan atas dan masalah ni ikut tu papan atas dan tasawuf ikut mohon. Luar biasa itu benar-benar sujud. Apa itu yang modern? Apa urgensinya sujud? Apa korelasinya sholat dengan usaha? Korelasinya sholat dengan bisnis? Loh, kok bentuk bisnis itu masuk? Kok kait-kait sampai sholat? Yang tak tahu ya bentuk itu enggak, ya bentuk. Cara aku juga bentuk ini. Nah, aku bentuk apa? Saya sholat. Loh, aku normal kok. Aku makhluk yang normal. Menurutku aku makhluk sujud ini pangeranku. Lalu bukan ini bisnis, lalu itu bintu, bisnis gak mau hubungi sholat normal, aku sujud dengan pengiran lho. Lalu normalnya berakhir dengan sujud itu. Mulanya pengiran begitu bangga, kalau kawulannya sujud, mereka berarti kawulannya normal. Lalu gak senang, sampai jelok dengan Quran, tapi agaknya ahli, lalu alatannya pengiran, sifat, mereka gak sujud. Dulu dengan Quran surat kiamat wa qad kan yut'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka apa wong kafir tak siksa mergo zaman dunia tak akan sujud ra gelem. Zaman Bilqis diarani sombong mbek pangeran ya Nabi Sulaiman mau di cek tugas Allah ya sujudu lillah alladzi yukhrijul khubaa fi samawati wa fil ardh. Paham ya? Jadi kau nak bersujud tu, kau tahu bukan tak nak bertarapan dunia. Semari tu, santri tapi tidak sihat tu. Oh, kau tidak sihat. Sujud bukan tak nak urusan dunia. Tobat. Masa mesti sihat mengaku-ngaku tidak lagi. Lo ni tenang. Ini ilmu yang paling kita langgar. Kita ini orang-orang santri yang mendewa-dewakan ikhlas tauhid. Tapi kontrak kita dengan Tuhan itu enggak tahu apa. Lalu, itu. Buat benar, sadar, dan tidak ada jadi baru, itu sangat-sangat bisa. Kalau harus ngetapak ngono, ya wamo. Itu wanda perawaran. Jadi jelas, Pak Arif Ali. Kalau biasa, kalau tamu tapak ngotong, terus kalau ada ijazah nopo sebuah suga. Nah ijazah dulu, saya tak kek, itu ake-ake, tak apa, tak kek, menerima ake, yang orang mandi, buat sepelek, no, ya ake. Tapi nak kue, ada ngait, no, sujud, no, ibu aja, ada bisnis semua. Pausir tak ikir, mereka aku mukmin, kau rapat di mukmin kan? Mesti lah kau, gak kau ngaji tahu kerjanya kok bisnis sekarang. Sujud sih, kau es normal, jadi kau makhluk sujud neng pengira, nak barang es normal, rasa bu otak. Memang tak kok, tapi uang kan butuh urip, butuh bini, bini, orang tak kayak siapa besu. Cina ratau sujud, uang sokiat ratau sujud, terhadap pengenah bisnis, bisnis ya buat apa? Orang tak kayak siapa, ada bisnis, ada bisnis, orang tak kayak siapa besu. Sujud ya sujud ya profesional, kok. Jelas ya. Semua nengahnya kok. Mula ane kaji nabi nganti marahi carane juga sujud. Paling gue sepersa, nak umatnya sujud wana kontrak ekonomi gue sepersa. Wah, nabi nomor perkara ini gendol-gendol tidak gak diulang. Ini sujudnya gak ikhlas ya. Sampai nabi lu kan, nabi mulang dua hari sujud itu detes. Nak sujud kan bapak saja dalata wajji lilladhi kholakohu wasom warohu wasakko sam'ahu wabato rohu gue bener, dikhaulihi waku wati fatabaro tawau rebun sajadah sujud apa wajji wajah insun lillahi maring dat kholato ingkang gawe sapa lahihu ing wajji. Ya Allah, wajah saya sekarang sujud pada engkau yang menciptakan mata, telinga wasak patamahu wabato bihaulihi wakuwati semua itu jenengan sehingga kulau meripat kulau mertin kulau piyamba fatabaro tawau rebun alamin jenengan pancen hei. Wong to muni patah barupa mesti kagum mbek pengeran. Sangat-sangat makbah dengan utang kepikiran naik kowe mergawe bisu gentu kepikiran ora ora. Tobat. Ning gak iso ditawar nang. Gak iso ben dadi kulo api angkat terus keduren ora iso. Hukum ne. Kudu mandek nang kene hukum iki. Omongane juga kasus. Demek-demek biar itu kok itu opo.
Orang itu nyaman, gue nak sujud kalau mau cerita jinak jinak itu kan nyaman tak? Ya Allah, sekarang saya sujud kepada Engkau, sing menciptakan wajahku, wasat kota malu, wabeto, dihauli waktu waktu itu terpaksa berobah robul, terus api sholat pun, yuk dibuka ambek dungo istighfar, yuk ini wajah tu, wasyalilladhi fatarat. Ya Allah, saya benar-benar menghadap kepada Engkau yang menciptakan langit. Oh, rapat sholat hasil. Allah Akbar, gua bareng, gua apa, gua pasir, gua apa, gua mergaku, gua apa. Ini yang sujudnya cepat bayangannya tentang solusi bisnis itu. Karena sholat jamaah, makmum-makmum keberatan tentang sini. Sholatnya orang-orang murah jelas. Tapi sebagai orang syariat kan dari solu khasamang kola la ilaha il lalu akhirnya sholat kenawi biasa makmum sopoh ya gelemen. Tapi harus dilawan, sesuatu yang musyrik harus dilawan. Kita ini sudah dilatih Rasulullah, dilatih ulama, nak jenisnya sholat ya ini wajah tuwa siyalillahi fathar sama wajib al-Allah hanifah wa ma'ana minal musyrikin. Anteknya ditutup wa ma'ana minal musyrikin. Kalian itu wa ma'ana nah musyrikin gusti kula niku mboten musyrik blas sampe jenengan. Jadi saya tidak pernah menduakan kau dengan bisnis, dengan toko, dengan berbagai kepentingan dun ya la karita la wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena engkau tidak pernah punya serikat, saya minal muslimin pun urusan kula kula serano jenengan. Tapi kok aja betul kula serano tapi pari sukses lho gusti. Lho apa gerakan tadi? Gusti sama aku lagi dalam sepura lah kan. Nanti Quran aja sepura. Aku lah beneran no ilmu tafsir tuh. Hewan itu si atas berole-berole gitu. Atas tau gimana. Wah banyak. Tapi ini udah amat lah. Itu amanat kan tak black. Enggak bengok ini ya. Wa ma'ala ladina lan ora ora atas wong akeh takuna kang uji sapa ladina wa Allah mencisabi. Saya ingin kita doang agar koordinat ini suruh kabin saya sangin perkara mintem ini saya datang iya jala dinalikannya mumpi sopong agar gumeng ini bila kau itu walakin alihim tapi ini ngatas doang agar diterotik peringatan tapi roh nanti si peringat marimara yang mau itu tantan mau itu lala gumenong nolong agar ya takut harus di sopong agar al-khoda ini al-khoda ini diskusi wala sing ini yang ala gom al-khoda ini yang ala gom wajaran ninggalo siro utruk disini ninggalo siro ala dina yang ngakai tahu dutang alap suwa ngakai jinam agama yang ngakai jadi tegesi agama kulifu hukang jentaknya sopo ngakai huwe jin laiban digedilaran walah walahan mainan agama digedilaran digawe nyek-nyekan bisnis jahin sebab nyek wang ngakai di iklan din itu mau ngenyok sebuah tal buah kong di wudoni rai ngono widodari uka ono widodo jadi tema agama digenyek-nyekan. Iku kita mau pengiran lawan lawan, kau meninggal tu yang kau nembar nong, kau ramati deh. Wabarat lambujuk rumah yang mengajar bahaya dunia, penguripan dunia. Wong wong moni ku ngaji ku kurang ajar, moni ku merdu terlena, main urusan tu. Lali akhirat. Salah tak Arab mengkocok mengusir lagu. Ojo ono pon, ojo bersinggungan siro, ojo bersentuhan siro lagu mereka apa? Dua nong. Wajah tali di kopral ambis demi perbaiki kita di lantin perang. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsh.